buat gelang simpul. Nah, ini bahannya ya. Garis dan ada bahan tali paracord. Pertama itu tali paracord punya kita ukur panjangnya. Kita ambil ukuran nih 45 cm 46 45 46 nih. Setelah itu kita potong. Ini kita bakar ujungnya. Oke. Baru kita putar. Nih, gini awalnya ya. Satu di atas, satu di bawah. Setelah itu yang paling bawah ini kita putar ke atas. Masuk ke tengah. Oke. Satu sekali ya. Baru kita agak silangin. Sini ke atas lagi, dua masuk lagi ke bawah, dua baru antara silangan ini kita masukin. Nih baru kita tarik. Jadi satunya juga gitu. Ini dia. Pertama kita di atas, dari atas ke tengah, balik lagi ke atas, ke tengah lagi. Ini ada silangannya. Udah masukin ya. Nih. Udah kan? Baru kita tarik ini nih biar sesuai, biar agak ke ujung nih tuh. Ini juga sama nih. Baru setelah itu sudutnya ini kita potong. Terus setelah kita potong nih, kita bakar. Ini. Baru ini gelangnya udah jadi. Nih
Cara makainya nih, gini ya. Ini yang bawah ditarik, yang atas ini didorong. Sudah. Nah, tinggal yang ini ditarik aja. Jadi kan, oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.